Oke, teman-teman, jumpa lagi di Teknisi Amatir, teknisi yang masih amatiran. Nah, buat teman-teman yang baru datang atau baru menemukan channel ini, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe. Supaya aku tetap semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Oke, teman-teman, langsung saja kita lihat videonya. Oke, teman-teman, untuk hari ini kita akan coba membuat PCB dengan menggunakan ini ya, kertas sublim. Nah, sebelumnya di print dulu menggunakan printer laser. Nah, printer lasernya aku menggunakan ini ya, merek HP. Nah, jika teman-teman tidak mempunyai printer laser, bisa menggunakan printer biasa seperti ini. Kemudian nanti setelah di print, di fotokopi hasilnya. Nah, karena untuk membuat cetakan di papan PCB seperti ini harus menggunakan printer laser atau toner. Toner nanti hasilnya bisa tajam, bisa seperti ini ya. Jadi kalau laser itu tintanya serbuk, jadi bukan cair. Kemudian untuk kertasnya aku menggunakan kertas sublim, kertas sublimasi ya, yang biasa dipakai untuk cetak sablon muk atau cetak muk full color. Oke, kemudian kita siapkan papan PCB-nya seperti ini. Nah, setelah itu dibersihkan dulu di sebelah sini yang akan dipakai sebelah mana. Aku akan pakai sebelah sini, jadi menggunakan amplas yang paling halus ya. Kita bersihkan menggunakan amplas yang paling halus. Kita gosok aja seperti ini. Nah, kemarin aku sudah mencoba yang ini ya, jadi sudah berhasil. Ini tinggal kita basahi air seperti ini aja. Nah, ini yang kemarin aku coba ya. Nah, sekarang aku akan coba lagi. Nah, ini power amplifier, ini desain sendiri menggunakan EDA. Ini ya. Kita nanti akan pasangkan di sini seperti ini. Oke, sebelumnya kita bersihkan dulu dengan amplas seperti ini, dibasahi dengan air. Kita bersihkan sampai benar-benar bersih. Menggunakan amplas yang paling halus, nomor T120. Ini kita basahi dengan air ya. Nah, kemarin aku nyoba juga menggunakan ini kertas tray film ya, cuman ini gagal, jadi masih harus saya uji coba lagi. Sampai berhasil baru nanti kita buatkan videonya. Atau mungkin kalau ada teman-teman yang sudah berhasil menggunakan tray film, bisa tulis komentar di bawah. Ini aku masih uji coba, masih gagal, jadi belum saya buat videonya. Nanti kalau sudah berhasil akan saya buatkan videonya lagi. Kita singkirkan dulu yang tray filmnya. Nah, untuk membersihkan cukup dilap dengan tisu seperti ini ya. Nah, udah bersih. Oke, setelah dibersihkan kita siapkan setrika. Menggunakan setrika bebas, ini yang penting bisa panas. Ini terus di posisi panas sih, di fullkan, ini tak fullkan pasnya. Panasnya tak fullkan. Atau jika teman-teman punya mesin laminating seperti ini, nah ini bisa dipakai. Nanti besok kita coba pakai mesin laminating juga ya. Ini sekarang kita coba yang sederhana menggunakan setrika seperti ini. Sambil nunggu panas, kita akan pasangkan gambarnya di sini. Oke, kita kemudian potong gambar yang sudah di print pas di garis, supaya nanti kita bisa pas naruhnya di sini, supaya nanti saat membuat gambar yang di atas bisa pas. Oke, sudah kita potong di sini pojokan, nanti supaya tidak banyak terbuang kita paskan di pojok sini. Nah, seperti ini ya, ini ada di sini pas. Nah, setelah itu kita setrika.
Ini kita tahan supaya tidak bergeser, lalu kita tekan pakai setrika, gosok-gosok. Nah, sambil ditekan ya, sambil ditekan supaya gambarnya menyerap ke dalam. Oke, kita gosok-gosok menggunakan setrika suhu paling tinggi ini. Nah, sampai kelihatan pola-polanya ya, ini hampir kelihatan. Kita diamkan gini beberapa detik, beberapa saat, kemudian gesek-gesek lagi. Nah, ini menggunakan kertas sublim ya, kertas sublim, kertas inject paper. Jadi bukan menggunakan kertas transfer PCB, bukan, tapi hanya kertas sublim yang buat cetak mock. Nah, besok kita coba juga menggunakan kertas transfer paper. Nah, cepat sekali sudah selesai. Tinggal ini kan masih panas, kita balik sini biar dingin. Nah, biar cepat dingin. Udah, kita biarin. Nanti akan kita kletek, kita lihat hasilnya. Oke, setelah dingin, kemudian kita celup di air seperti ini. Kita basahi dengan air. Nah, udah kelihatan tuh gambarnya. Kita lihat apakah berhasil. Nah, kita basahi. Kemudian kita kletek, kita tarik pelan-pelan ya. Nah, sudah. Tinggal sisa-sisanya yang di sini. Nah, kemudian cara menghilangkan kertasnya tinggal kita bersihkan gini. Kita tarik pelan-pelan supaya nanti jalurnya tidak putus. Sambil kita basahi seperti ini, atau kita rendam dulu biar menyerap. Bisa juga menggunakan sikat seperti ini. Nah, kita sikat pelan-pelan. Satu arah nyikatnya ya. Harus sabar supaya berhasil. Tidak usah kemrungsung. Nah, sudah mulai nampak. Untuk mencetakan PCB dengan cara sederhana. Nah, saat menyikat, pas sikatnya agak dimiringkan ya, arahnya seperti ini. Jadi jangan ke sini supaya tidak rusak jalurnya, tapi sikatnya miring, kemudian mundur gini caranya supaya tidak merusak jalurnya. Nah, seperti ini. Sambil agak ditekan enggak apa-apa. Atau kalau pakai tangan ya manual seperti ini. Cuman hati-hati karena nanti jalurnya bisa putus. Kita menggunakan sikat aja. Kemudian kita siapkan tisu untuk mengeringkan PCB-nya. Nah, kemudian tinggal kita keringkan seperti ini. Nah, terus dibiarkan kering, bisa dijemur atau diangin-anginkan. Nah, setelah itu besok baru proses pelarutan ya, pelarutan PCB-nya. Nah, kemudian ini hasilnya ya, sudah jadi. Nah, di sini ada yang agak rusak dikit. Sini, nah, ini agak bocor. Gak apa-apa, nanti ditambal pakai spidol. Nah, ini hasilnya menggunakan bahan yang simple dan sederhana. Oke, teman-teman, mungkin itu aja video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa yang belum like, komen, dan subscribe, silahkan bantu like, komen, dan subscribe supaya aku tetap semangat untuk membuat video-video selanjutnya.